deretan 5 artis terkaya 2023. Beberapa publik figur ini dikenal sebagai deretan artis terkaya di Indonesia. Jumlah kekayaannya pun tak tanggung-tanggung, bahkan ada yang mencapai hampir setengah triliun loh. Selain aktif di dunia hiburan, mereka juga memiliki bisnis sendiri yang menambah pundi-pundi kekayaannya. Siapa sajakah mereka? Yuk simak daftar lengkapnya berikut ini. 1. Agnes Mo, 452 miliar rupiah. Urutan pertama artis terkaya di Indonesia adalah Agnes Mo, dengan jumlah kekayaan mencapai 452 miliar rupiah. Jumlah ini terus meningkat seiring dengan karirnya yang melesat dan menembus pasar internasional. Nama Agnes mulai melambung saat ia merilis album duet dengan Ezaya yang berjudul Yes. Sejak saat itu, Agnes mulai serius di dunia hiburan dan membintangi sejumlah sinetron serta merilis album solonya. Ia akhirnya memutuskan untuk go international di tahun 2013 dengan merilis single bersama Timbaland yang berjudul Choke Botle. Agnes juga mulai merintis bisnisnya sendiri bersama kakak laki-lakinya di bidang kuliner dan wine serta parfum. 2. Raffi Ahmad, 400 miliar rupiah. Suami dari Nagita Slavina ini diketahui memiliki gurita bisnis di berbagai bidang dengan kekayaan mencapai 400 miliar rupiah di tahun 2022 ini. Tak heran jika julukan Sultan Andara melekat pada sosok Raffi Ahmad sebagai artis terkaya. Memulai karir sebagai aktor sinetron di tahun 2001, Raffi telah membintangi puluhan judul live TV, film, dan sinetron. Pada tahun 2014, setelah ia menikahi Nagita Slavina, Dani merintis bisnisnya sendiri. Mulai dari bisnis kuliner, fashion, properti, hingga manajemennya sendiri bernama Rans Entertainment dengan channel YouTube sebagai platform utamanya. 3. Syahrini, 280 miliar rupiah. Syahrini menjadi artis terkaya di Indonesia selanjutnya dengan jumlah kekayaan mencapai 280 miliar rupiah. Berbagai kekayaan artis satu ini kerap terlihat dari berbagai unggahannya di Instagram yang menampilkan gaya hidup glamor di luar negeri. Syahrini sendiri mulai dikenal sebagai penyanyi yang memulai karirnya di tahun 2008. Namun, namanya mulai melambung saat ia berduet dengan Anang Hermansyah pada tahun 2010 lewat lagu Jangan Memilih Aku. Dibantu oleh adiknya, Aisyah Rani, ia kemudian merintis berbagai lini bisnis seperti kuliner, kue artis kekinian, mukena, hingga fashion. 4. Inul Daratista, 300 miliar rupiah. Artis terkaya selanjutnya ditempati oleh Inul Daratista dengan total kekayaan mencapai 300 miliar rupiah. Jumlah ini bukan hanya membuat Inul masuk ke dalam jajaran artis Indonesia terkaya, tapi juga penyanyi dangdut terkaya nomor satu. Sejak muncul tahun 2002, Inul sempat menuai kontroversi karena goyang ngebornya. Meski begitu, ia justru semakin melebarkan sayapnya ke bidang hiburan lainnya. Mulai dari membintangi sejumlah judul sinetron hingga menjadi bintang tamu di berbagai acara talk show. Inul juga diketahui mendirikan bisnis kecantikan, kuliner dan karaoke yang menambah pundi-pundi. 5. Krisdayanti, 270 miliar rupiah. Selain menjadi penyanyi, Krisdayanti juga disibukkan dengan profesinya yang kini menjadi anggota DPR RI. Kekayaan penyanyi yang akrab disapa KD ini diketahui mencapai 270 miliar rupiah. Jumlah ini didapatkan dari royalti album dan lagunya, penjualan lagu, serta gajinya sebagai anggota DPR. Ia sendiri memang dikenal sebagai salah satu diva Indonesia yang memulai karirnya pada tahun 1987.